Ini karakter orang-orang Bani Israel yang tak terpuji. Jadi bakat-bakat meremehkan, bullying terhadap perintah itu sudah ada, terjadi sejak zaman umat yang terdahulu. Hati-hati, ayat Al-Quran dibuat mainan misalnya, dibuat lelucon, dibuat guyonan. Hal-hal yang sakral ketika dibuat candaan menjadi sesuatu yang tidak sakral. Disinilah pelan-pelan runtuhnya kehormatan syariat. Semula dianggap remeh, tidak apa-apa, itu hanya bercanda saja. Oh begitu ya. Jadi kalau kemudian ini sudah tidak masalah, jebol satu pintu. Berikutnya lebih parah lagi, karena sudah terbiasa dengan hal yang tadi, meremehkan sesuatu. Padahal yang lebih tinggi lagi akan terbiasa meremehkan. Semula mungkin bercanda ketika di kamar, lakukan hal-hal yang meremehkan aturan pesantren, guyonan, plesetan-plesetan kata-kata aturan pesantren. Lambat laun sudah merembet kepada isinya kitab, isinya pengajian. Lambat laun meremehkan sholat, sholat dibuat guyonan, candaan,